Lagi sama saya Joe Wandering. Kali ini kita lagi ada di Hotel Adi Mulia. Adi Mulia ini ada di Medan. Ini hotel bintang 5. Hotelnya gede banget. Ini juga hotel baru, dekat banget ke Lippo, terus dekat banget juga ke Sun Plaza, juga dekat banget ke Merdeka Walk. Jadi juga tengah-tengah kota banget, dan sebenarnya nggak jauh juga dari hotel yang sebelumnya saya review yang di Capsule Inn, nggak terlalu jauh, jadi dekat juga. Jadi kamar yang kita tempatin sekarang itu ini ukuran deluxe kalau nggak salah, type deluxe. Jadi mungkin yang terkecil dari yang lain-lainnya. Yang kecil aja udah gede gini ya, apalagi yang gede-gede. Jadi satu malam di sini itu sekitar 1 juta rupiah. Itu kalau dari aplikasi-aplikasi seperti Traveloka dan yang lain-lainnya. Kalau walk-in tentu biasa lebih mahal sedikit. 1 juta sekian lah, 1 juta up lah. Rata-rata seperti itu. Jadi kamarnya itu keren banget. Kamarnya ini keren banget. Namanya juga Hotel Bintang 5 ya. Jadi ya udah bisa diekspektasilah seperti apa. Harganya 1 juta per malam itu udah include dengan breakfast ya, udah dapat breakfast untuk 2 orang. Breakfastnya nanti di bawah di lantai 1. Tadi udah lihat tempat breakfastnya keren sih, keren. Mudah-mudahan makanannya juga enak-enak. Ini seperti biasa ada pemanas air, ada aqua, ada kopi, kopian, dan teh, dan gula, dan segala macam creamer ya. Seperti biasa ada TV di tengah-tengah kamar. Oke, kayaknya ini kulkas nih. Ah ya ada. Ini ada kulkas kecil, bisa naro yang kecil-kecil minuman lah. Kebanyakan minuman kalau untuk yang beku mungkin nggak bisa. Ini kalau mau massage juga bisa, dipanggil ke kamar, ada macam-macam ya, Royal Massage, Swedish, bermacam-macam, kaki doang juga bisa. Terus tinggal nelpon aja, nelpon ke bawah nanti akan diantar. Oke, di sini ada lemari, lemari baju, bisa gantung baju, gantung celana, lalu di dalamnya ada safety box. Dan di bawahnya juga ada rak-rak, terus juga ada plastik untuk laundry. Lalu di sini ada sebuah note tulisannya, "My name is Saur Sembiring." Jadi ini staff yang ngurusin kamar ini, kalau nggak salah sesuai bacaannya. Jadi kalau mau manggil dia di housekeeping bisa panggil Bapak Saur Sembiring. Nanti dia akan bantuin segala macam yang kita perlukan. Nah, lagi-lagi kita akan melihat gorden ini. Kita akan buka dan melihat kamar ini akan menghadap kemana. Mudah-mudahan ke depan. Ini adalah... Ternyata ini hadap ke depan. Ini adalah hadap ke depan. Oke, jadi di sana itu yang samping kantor XL adalah Lippo Plaza. Lippo Mall, di sana ada bioskop juga, lalu di sampingnya kantornya XL, lalu di sini itu adalah Siloam Hospital, rumah sakit.
Terus di sana adalah traveler suite ya, juga kayak hotel. Terus di samping sini ada HSBC kantor utama, lalu di sana ada Bank BCA kantor utama juga. Jadi hotel ini dekat banget ke pusat-pusat, dekat banget ke kantor-kantor gede. Kalau orang yang datang ke Medan mau bisnis, mau apa, bisa tinggal di sini. Aksesnya sangat mudah, jalannya juga nggak macet. Mau kemana-mana dekat, mau ke tempat makanan juga dekat, mau ke mall juga dekat. Jadi sip lah di sini tempatnya. Oke, ini ada cermin, cerminnya zoom banget ya. Kalau mau melihat jerawat atau mau ngelihat apa, semua kelihatan banget. Lalu ini juga dikasih sabun, sampo, segala macemnya. Terus sikat gigi dan odon banyak banget, nggak tahu berapa. Terus cotton bud, terus juga shower cap ya. Di sini juga ada sabun mandi, ada dua sabun mandi. Ini sabun cuci tangan kayaknya. Ada juga hair dryer. Guys, ini ada cermin gede banget. Dan satu keluarga kelihatan ini cermin nih. Kalau ngumpul nih kelihatan semua nih, lihat nih, gede banget. Ini ada ditunjukin juga arah kiblat sebelah sana. Seperti biasa diberikan sendal, tapi kayaknya nggak akan muat nih di saya nih. Di sini fasilitasnya juga banyak, kayak ada gym, ada kolam renang, ada massage di kamar dan macam-macam. Nanti kita lihat khususnya kolam renang, nanti kita coba berenang ya. Jadi di sini kolam renangnya tuh keren banget rupanya. Ada pancuran juga, modelnya juga agak unik ya. Jadi udah pengen langsung nyoba aja. Itu jadi di atasnya itu ada lampu-lampu, kalau udah malam itu dia nyala. Jadi kalau malam kayaknya keren, cuman dia bukanya sampai jam 7 doang. Jadi di samping kolam renang ini ada kayak tanah kosong. Dia pakai rumput sintetik kayaknya. Jadi kalau mau ada acara kumpul-kumpul bisa di sini sih, keren. Guys, jadi ini nggak pakai sendal ya. Sendalnya tadi terbang di kolam renang. Guys, jadi ini udah balik lagi ke kamar. Habis berenang, habis jalan-jalan ke tempat sauna. Tadi airnya dingin banget. Tempat berenangnya keren banget. Cuman mungkin di sini itu agak mungkin lebih jaga privacy kali ya. Jadi sebenarnya dari tadi itu aku melihat ada tanda-tanda nggak boleh
foto. Cuman ya nggak tahu ya, di tempat lain juga agak jarang sih. Cuman mungkin ya di sini mungkin peraturannya seperti itu. Cuman mungkin tadi karena kamera saya yang kecil banget ini, jadi juga fine aja lah. Tadi juga ada bapak-bapak di kolam renang, dia mau foto pakai pocket kamera terus nggak dibolehin, akhirnya dia difoto pakai handphone. Jadi ya nggak tahu lah, mungkin peraturan setiap hotel beda kali ya. Tapi ya syukurnya kita tidak ada kendala dan juga kita tidak ada melanggar apapun, mudah-mudahan. Jadi jika ada orang dari Hotel Adi Mulia ngelihat video ini, ya mohon maaf jika udah melanggar sedikit peraturannya. Video kali ini dibantu oleh teman saya namanya Wilson. Jadi sebenarnya kamarnya ini dia yang punya, dialah dia yang harusnya nginep di sini, cuman dia lagi belum datang. Terus ini kita mau pergi jumpa dia nanti malam, dia baru nginep di sini. Cuman dia kasih aku kesempatan untuk bikin review di hotel ini karena dia tahu aku lagi coba untuk bikin review di hotel-hotel. Jadi ya thanks banget bro Wilson. Untuk teman-teman yang mau bracket TV atau DVD player portable, he's the man. Kamu harus kontak nanti di bawah, akan di deskripsi akan dikasih link ke Instagramnya si Wilson. Yo,